Halo teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Sekarang pukul 10 lewat 21, udah setengah 11 siang. Saya ada di depan rumah. Sekali-sekali keluar rumah sebentar, menghirup udara. Kebetulan ini tidak terlalu panas karena agak mendung siang ini. Jadi bisa dimanfaatkan untuk santai-santai sambil melihat. Saya ada di depan tanaman saya. Tuh. Cantik kan? Warnanya. Iya. Merah kuning semua. Itulah tanaman saya. Baru saya siangi rumputnya karena udah mulai banyak. Jadi itu dia kegiatan saya pagi ini. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu tentang kesehatan. Semoga ini bisa menjadi masukan juga buat teman-teman, inspirasi buat teman-teman. Nah, sejak sebulan yang lalu saya sebenarnya kurang sehat. Makanya jarang bikin video yang terlalu bagaimana, hanya simpel-simpel video aja. Saya belum tahu sakit saya apa tempo hari, tapi kaki saya terasa sakit dan kebas. Nah, oleh karena itu saya pergi berobat dan 2 minggu yang lalu baru ada kesempatan untuk pergi ke rumah sakit untuk check up. Nah, rupanya gula darah saya tinggi. Gula darah saya tinggi. Asam urat rendah, biasalah, standar. Enggak ada masalah. Tensi juga enggak ada masalah, tapi gula darah yang bermasalah. Nah, lalu saya flashback ke belakang. Apa penyebabnya? Kenapa dulu saya sibuk sana sibuk sini enggak merasa ada sakit apa-apa? Kenapa baru sekali ini saya merasakan sakit? Saya mulai merasa sakit ketika baru selesai menanami bunga ini, itu kira-kira 2 minggu yang lalu. Nah, setelah itulah malamnya saya merasa kaki saya tidak enak. Ada ya tidak enak lah. Jadi saya pikir hanya pegal biasa, saya urut, tapi rupanya bukan pegal biasa. Rupanya memang gula darah saya tinggi. Nah, setelah saya ingat-ingat kembali apa penyebabnya, saya baru sadar, memang selama ini saya suka sekali, ini kendaraan lalu lalang agak ribut. Saya suka sekali minum, soft drink. Makan pun saya minumnya pakai soft drink. Air putih dan soft drink itu harus ada. Minimal 1 kali sehari atau 2 kali sehari. Itulah saya. Nah, saya pikir-pikir itulah penyumbang gula yang terbesar. Aduh, ada anjing saya di belakang. Penyumbang gula yang terbesar buat saya. Tanpa sadar kalau tubuh saya sudah tidak lagi muda. Jadi semua itu sekarang spontan saya stop, udah 2 minggu lah saya hentikan. Saya tidak minum lagi yang namanya soft drink, ya saya minum air putih. Kalau pingin dingin baru saya masukkan ke kulkas, kalau enggak ya saya minum air putih biasa untuk makan. Nah, lalu kalau soal makan, saya pun mengurangi yang namanya nasi, ya saya kurangi takarannya, tidak lagi sebanyak yang dulu. Jadi semua itu kembali kepada diri kita. Nah, ini teman-teman juga mungkin bisa ini menjadi masukan bagaimana kita ke depannya, kesehatan kita seperti apa. Ya, kita sendiri yang jaga, kita sendiri yang tanggung jawab terhadap tubuh kita. Jadi jangan lagi, saya sekarang tobat. Gula pun langsung saya ganti dengan gula tebu, bukan gula tebu, gula jagung. Justru enggak pakai gula biasa lagi, enggak berani saya. Yang manis-manis saya kurangi. Jadi ya enggak palai saya ini lagi. Dan ada terasa di badan, dia terasa lebih ringan, dia terasa lebih enak lah. Jadi enggak seperti tempo hari badan rasanya
Aduh, susahlah dibilang. Jalan susah, sakit semua badan. Ya, yes, tapi setelah semua ketahuan ternyata sakitnya adalah gula darah yang tinggi. Jadi saya kurangi pelan-pelan. Dokter pun tidak menyarankan langsung drastis diputus semua, tapi pelan-pelan. Dan memang saya rasakan manfaatnya sekarang. Jadi teman-teman, ayo kita sehat. Apalagi musim corona begini, usahakan diri kita tetap sehat, jauh dari penyakit. Saya itu aja yang saya usahakan di sekarang ini. Kalau udah sakit nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kita semua sendiri tahu itu. Jadi untuk tetap gula darah tetap sehat, ya kurangilah yang gula-gulaan, soft drink kurangi, makan nasi juga dikurangin. Jadi semua dikurangilah pelan-pelan, dan mulailah kita sadar diri dengan usia kita kalau kita tidak muda lagi. Oke teman-teman, semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Ada becak lewat. Oke, becaknya dilewat. Gimana lah, saya di depan rumah, jadi banyak orang lalu lalang. Ya, jadi segitu aja ya teman-teman. Sampai di sini video saya. Tunggu video saya selanjutnya. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi video-video yang menginspirasi kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. God bless.